Oke Mas Bro, ini kita mau daftarkan remote tanpa menggunakan ID. Dan ini sudah kita unlock, ini belum connect ya ke motornya. Ya, ini belum connect. Dan yang satunya udah connect. Ini remote bawaan. Ini mau ditambahkan remote-nya ke sini. Tapi kan kasusnya ini kan harus di-unlock dulu. Ini kita sudah proses unlock. Ntar kita netralkan dulu di sini. Oke, bagaimana cara daftarnya? Seperti ini. Kita buka dulu di sini untuk box bagian akinya ya. Oke, kita buka dulu di sini. Ini cara daftar kalau tanpa ada ID barcode, cuma sisa satu remote. Kita cari kabel yang untuk proses pendaftaran remote. Ini di sini, G. Nah, ini dicabut soketnya, pakai kabel inspection adapter. Ini disambung, nyambungnya ke positif aki, jangan ke negatif konslet. Oke, ini remote nyalakan hijau, remote yang belum terdaftar juga nyalakan hijau. Oke, di sini ntar ya, biar paham. Ini remote aktif, kita tekan knob satu kali. Nah, ini kita matikan, ini tetap nyala. Tinggal putar posisi knob ke posisi ke on ya. Ntar ya, ini on, langsung lihat pada kedipnya di sini. Ini kedip, berarti pendaftarannya berhasil. Tanda anak kunci ini kedip 4 kali. Ini off, ini cabut. Udah selesai. Nah, kita tes di sini remote yang kedua tadi. Udah aktif. Yang satunya lagi. Oke, berarti sudah bisa. Blok ya. Oke, itu caranya untuk mendaftarkan remote tanpa menggunakan ID barcode, hanya menyisakan satu remote. Oke, terima kasih. CC Channel, mantap.